cara Ciptosong ini mengobati orang yang kena rematik ini pakai ini daun kelor ini. Kebetulan saya ini lagi ada pasien ini. Cara saya mengobati orang kena rematik ini atau asam urat. Ini lagi sakit pinggang ini. Ya, terapi ya. Adalah salah satu manfaat daun kelor ini. Mudah-mudahan ini teman saya ini sembuh lah. Mana sini?